Cek. Cek. Masuk. Oke. Masuk, Bu. Masuk. Lancar ya. Oke, nanti kalau mulai putus-putus saya dikabari ya. Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya, cukup. Oke. Sudah sarapan? Sudah Alhamdulillah. belum, Bu? Mandi? Ada yang belum sarapan? Udah mandi belum? Kayaknya kalau ini Sudah. jawabannya oh, sudah. Saya kira jawabannya mau kompak, belum mandi semua. Kayak gini tuh kan, kalau mengikuti kuliah gini tuh pakai HP atau pakai PC atau apa ini? Isi, Bu. Oh, PC. Mas Maulidun pakai apa? HP, Bu. Sekolah yang pakai HP kelihatan penjelasan saya. Kelihatan, Bu, di landscape. Terus kalau pas ini pas coding Buka laptop, Bu. kalau ini ya, kalau kalau praktikum PC, kalau pas teori gini HP aja. Ini ya materi-materi berarti nanti nggak bisa ini ya, nggak bisa ngecek kalau di HP buka ya, ribet, lebih ribet ya kalau pakai HP. Cuma kalau kalau teori kan jarang kita nyoba ya, nyoba coding. Sudah mulai jenuh atau mulai menikmati suasana perkuliahan online nih? Bisa dibilang jenuh sih, Bu. Jenuh ya, pengen Udah pengen merasakan ngekos, Bu. kehidupan. Oh, udah pengen ngekos sekarang belum? Rencana masih bulan depan sih berangkatnya. Oh gitu, mau ke Jogja. Ya. Ya, kayaknya kalau hidup kuliah ya, kuliah nggak ngerasain kos itu aneh ya. Yang kasihan yang rumahnya Jogja ini. Kadang ada beberapa juga yang apa mahasiswa Jogja tapi tetap aja dia ngekos ya. Karena pengen merasakan sensasinya jadi anak kos gitu ya. Yang mulai hidup mandiri, ya mulai apa-apa di ini sendiri gitu. Memang butuh butuh persiapan ya. Jadi seorang anak kos. Ya pertamanya ngerasain enak, bebas gitu. Bebas, gak ada yang ngatur gitu-gitu ya. Jauh dari orang tua pertamanya enak. Lama-lama nanti ngerasakan kangen, ya ngerasain ya itu sensasinya. Sensasi orang kuliah. Ini mudah-mudahan semester depan kita bisa blended ya. Kalau full belum. Cuman blended. Cuman kok kemarin melihat apa zona di Sleman itu, dari semua desa di Sleman itu yang semuanya merah kecuali Tempel nih. Ini semua di Sleman tuh merah, jadi tingkat penyebarannya masih cukup tinggi. Iya, zona merah. Oke. Kita hari ini masih lanjut ke stack ya. Stack ini besok mahasiswa 2020 ini punya karakter sendiri karena dia sudah terbiasa online ya, offline ketika offline. Tapi ini ya kayak yang jadi PR penting itu ini apa namanya, komunikasi antar teman ya.
Jadi menjalin kedekatan dengan temen ini yang nantinya harus dibangun. Harusnya dari sekarang. Kalau sekarang udah mulai ini belum? Sudah mulai apa komunikasinya mulai kenal lah paling enggak ya kenalnya saling sambil membayangkan oh ini wasanya gini gitu sudah mulai gitu enggak? Dulu udah lumayan sering sih Bu, apa namanya kayak bikin Google Meet sendiri atau bikin Discord sendiri gitu guyang-guyang. Jadi pada open cam. Kalau kalau komunikasinya sih gitu. Ya. Sama kalau yang anak-anak Jogja sih udah pada ketemuan malah. Ya kalau saya susah banyak ya. Iya. Ini sudah ada ketemuan, garap tugas bareng gitu ya udah ngerti nih oh ini temanku ya oh ini satu kelas gitu ya. Kalau yang jauh ya rutin dibuat rutin ya diskusinya dibuat rutin temuan ya paling enggak bukan diskusi misalnya dengan kegiatan-kegiatan apa yang di luar perkuliahan juga boleh gitu ya mau misalnya doa bersama gitu ya mau ujian doa bersama belajar bersama ya sharing misalnya si A ini jago di multimedia si B ini jago di pemrograman si C jago di jaringan yuk kita sharing misalnya nanti temanya apa itu untuk apa namanya menjalin kedekatan dan di situ kan kalau misalnya nggak ada dosen kan jauh lebih bebas ya kalau sama temannya sendiri kan lebih enak nah ini sambil sambil persiapan biar besok di apa masuk di kampus nggak seperti orang nggak kenal siapa-siapa gitu ya kayak mahasiswa baru bener-bener baru gitu ya, mungkin nanti bisa diagendakan rutin itu pertemuan tiap apa ada pertemuan gitu ya online masih online nanti misalnya bahas apa bahas tugas lah atau bahas apa agenda yang lain gitu ini yang dulu kita lakukan tapi kalau kita kan dulu offline ya kalau saya offline jadi kalau misalnya mau ujian itu kita doa dulu doa bersama terus setelah itu kita belajar bareng gitu jadi biasa akhirnya ketika sudah semester atas mau lulus itu kita bisa lulusnya bareng jadi bisa saling support gitu karena kan kita juga yang di sini kan satu kelas kan satu apa yang senasib gitu ya senasib di kuliahnya maksudnya. Oke, intro sebentar ya. Nah itu kita masuk ke materi hari ini. Saya share di kan. Di praktikumnya sudah, teman-teman juga sudah mempraktekkan dia cara membuat salah satu cara untuk membuat stack. Yang pentingnya adalah di sini konsepnya. Saya belum share ternyata awas ada pom informasi guys hari ini saya cuma review aja review dari pertemuan praktikum kemarin sedikit mengulas saja terus sekian. Okay. Coba sambil review siapa yang masih ingat tentang konsep stack ada yang mau menjelaskan? Tumpukan. Konsep stack itu intinya tumpukan di mana barang yang terakhir masuk itu adalah barang yang pertama kali keluar. Tumpukan kalau secara terjemahan literalnya tumpukan. Tumpukan yang punya cara kerjanya? Cara kerjanya itu yang pertama masuk, in, first out. Ya, pertama kali masuk berarti di yang terakhir kali masuk berarti dia yang pertama kali keluar. Misalnya kayak contoh konsep sederhananya itu kayak
misalnya itu tumpukan cucian piring gitu ya. Yang paling atas sendiri itu kan yang kita cuci di luar. Nah, contohnya stek itu kayak gitu. Sepaham saya seperti itu sih. First in, first out ya. Ya. Oke. Yang kerja, yang masuk dia yang akhir keluar gitu ya. Aduh, sorry, saya terlempar dari ini. Eh, ada yang mau melengkapi Mas Raka? Atau semuanya setuju semua? Setuju, Bu. Wah, ini yang lain kayaknya setuju. Okay. Enggak ya. Nah, itu konsep dari stack. Kemudian kalau operasi yang bisa dilakukan di stack apa saja? Function-function yang ada di stack? Tambah, hapus. Tambah nama functionnya adalah? Tampil. Tampil. Bersihkan. Ada remove, terus pop, terus pop, push, oh iya, terus print, ya, tampil, ya, oh iya, bedanya print sama tampil terus apa? Ya, tampil itu print. Oh. Fungsinya kan nanti kalau fungsinya diisi kan fungsinya namanya print. Jadi kan Anda sebenarnya kan kalau kemarin kita buat stack itu kan kita buat function sendiri ya. Nah, sebenarnya kan kalau di C kan sudah ada fungsinya sendiri namanya push pop itu. Push pop print itu nama fungsinya. Push pop print. Oh iya. Gitu ya. Nah, kalau stack itu kan sebenarnya merupakan bentuk dari struktur data ya, bentuk dari linear list. Nantinya proses penghapusannya itu hanya dilakukan pada satu posisi, yaitu di yang paling top gitu ya. Di posisi yang paling akhir. Yang paling atas, yang paling akhir yang bisa di apa? Penghapusannya bisa dilakukan dari atasnya pengambilannya gitu ya, jadi operasi pop-nya. Jadi ada push pop, kemudian ada tadi print ya untuk ini, terus kemudian ada is empty, ada is full ya untuk ngecek apakah kondisi stack-nya. Is empty untuk ngecek apakah kondisi stack-nya kosong, itu kan nanti dilakukan ketika kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan penghapusan ya. Jadi kalau misalnya kita akan menghapus stack, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memanggil function is empty dulu ya, apakah stack-nya kosong atau enggak. Nah, kalau kosong, kita kan nggak boleh apa menghapus ya. Tuh. Kemudian ada is full. Is full itu untuk ngecek apakah kondisi stack-nya penuh atau enggak. Nah, function ini nantinya dipakai ketika kita akan menambah atau melakukan operasi push ya pada stack. Ini bisa ketika kita akan menambahkan sebuah data pada stack, itu kita harus manggil dulu function is full untuk memastikan bahwa stack-nya belum penuh. Gitu ya. Ini untuk stack. Nah, kemudian contohnya, contoh ini saya masih berada di sini ya. Masih. Suara saya kalau putus-putus. Nah,
contoh nih, contoh kalau misalnya kita akan melakukan operasi push. Ketika posisi stack-nya kosong, ini adalah stack, ya, stack-nya kosong, ya definisinya ini nulls-nya adalah nol. Artinya nulls itu adalah elemen jumlah datanya gitu ya. Kemudian top ini top belum terdefinisi karena stack-nya kosong. Kalau kemarin kita bikinnya di minus 1 ya, karena buatnya dengan indeks, kemudian indeksnya nanti kalau misalnya nol berarti itu sudah mulai ada datanya gitu ya. Kemudian ketika kita melakukan operasi push untuk elemen A, maka AA dimasukkan dalam stack gitu ya. Nulls-nya adalah 1. Ya, jumlah datanya yang ada di stack kita ada 1 ya. Kemudian topnya adalah posisi A ini. Kemudian untuk misalnya kita nambah lagi B ya, ditambahkan di atas ya. Posisi nulls-nya ada 2 elemen. Kemudian topnya adalah B dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita akan melakukan operasi pop, berarti yang kita ambil tadi kalau misalnya posisi stack-nya ada A, B, C, yang paling atas adalah C, maka ketika dilakukan operasi pop, maka C inilah yang dikeluarkan dari stack-nya. Nah, suatu elemen tidak dapat kita pop keluar sebelum semua elemen di atasnya dikeluarkan. Ya, jadi misalnya kita akan mengeluarkan A, ya kita harus mengeluarkan dulu elemen yang di atasnya. Ya. Kemudian suatu kesalahan underflow, kemarin saya sudah jelaskan, ketika kita melakukan penghapusan data, ya, atau pengambilan data atau menggunakan pop, ya, memanggil fungsi pop, itu kemudian ternyata pop-nya kosong. Nah, itu yang dikatakan underflow, jadi posisi di mana kesalahan di mana kita melakukan operasi pop pada saat stack-nya kosong. Atau ada kesalahan lagi namanya overflow. Overflow itu ketika kita melakukan operasi push atau operasi penambahan data pada saat posisi stack-nya sudah penuh. Ya, ini adalah istilah-istilah pada stack. Ini kemudian fungsinya tadi saya sudah saya review ya, ada is full, is empty, clear, kemudian print. Ini adalah function-function ada yang ada di stack. Nah, terus penerapannya biasanya dipakai buat apa? Nah, untuk penerapannya sendiri banyak ya. Untuk stack ini, apalagi besok ketika Anda sudah mulai masuk ke di semester 5, ya, 5, 6 itu kalau misalnya sudah mulai masuk ke data science, itu banyak sekali nantinya pemrogramannya menggunakan stack Q-linked list gitu ya. Nah, salah satu contohnya ini digunakan untuk mengubah notasi ya, postfix menjadi infix ya, ada infix, prefix, kemudian postfix. Ini apa, kalau dulu kita belajar kalkulator ya, kalkulator zaman dulu itu kan kalau misalnya kita pakai operasi nih, ini misalnya 3 ditambah 4 dikali 2, hasilnya berapa ini? Itu ditambah kan? 11. 3 ditambah 4 dikali 2 11 ya, 11. Tapi kan kalau kalkulator zaman dulu, ini kan dia hasilnya berapa? Ini ditambah dulu, gitu ya. Tambah dulu ini 7, 7 dulu kali 2. Kan berarti 18. 14 ya. Berapa? 14 ya. Iya, urutannya kan nggak ini apa? Urutannya kan dia hanya urut dari depan saja, gitu ya. Ya, 3 tambah 4 kali 2, ya nanti dia ngerjakan dulu yang 3 tambah 4-nya, kemudian baru dikali 2, itu kan hasilnya 14. Padahal kan yang benar hasilnya adalah 11, karena di sini tingkat, lebih duluan ya, tingkatannya lebih tinggi yang kali bagi dibanding plus, gitu ya. Tahapannya kan yang paling rendah adalah plus negatif, ya, plus sama min, kemudian kali dan bagi, ya, kemudian akar dan pangkat. Ini adalah pangkat
ini ya, akar bakat. Ini urutannya, ini paling rendah ya, urutan paling rendah, kemudian ini lebih tinggi, ini yang lebih tinggi lagi. Nah, dari notasi ini kan yang dikerjakan dulu adalah yang tingkatnya lebih tinggi dulu ya. Ini dulu kalau misalnya ada notasi, ini dikerjakan dulu, kemudian kecuali kalau dikurung ya. Berarti dikerjakan dulu, kalau dikurung kan berarti artinya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, penerapan stack ada di sini ya. Misalnya kita membutuhkan perubahan notasi dari infect, prefect, dan postfect. Infect itu ketika, ya sama, infect itu notasi biasanya yang kita tulis ya. Yang ini adalah manusia, cara berpikir manusia itu kan seperti ini. Nah, ketika kita mendapatkan infect seperti ini ya, di bahasa pemrograman tingkat di sini kompilatornya harus mampu menyerahkan bentuk yang biasa. Bentuk yang biasa kan tadinya seperti ini, kemudian kita bisa menerjemahkannya gitu ya. Asal disesuaikan dengan cara kerja perhitungannya komputer. Itu dengan diubah menjadi notasi prefix. Ya, prefix itu ketika tanda bacanya itu diberikan di depan. Ya. Kemudian kalau operatornya diletakkan di depan. Kemudian kalau postfix itu operatornya diletakkan di belakang. Ya. Nah, ini kita bisa terapkan di sana. Kita bisa coba hitung ya. Kita coba hitung untuk kita coba operasinya, bagaimana operasinya memindahkan. Jadi misalnya nih infix nih. Infix-nya A plus B. Maka prefix-nya adalah operatornya dipindah ke depan, jadi plus AB. Kalau postfix berarti operatornya dipindah di belakang. Kalau infix-nya seperti ini, ya A plus B kemudian baru dikurangi C. Maka A plus B ini dikasih depan dulu ya, prefix-nya plus AB kemudian C-nya ya, C-nya di depannya. Ya sorry, minusnya di depannya kemudian C. Jadi hasil prefix-nya adalah minus plus kemudian ABC. Ini nanti yang dikenal di komputer gitu ya. Maka kita harus tambahkan operasi untuk memindahkan dulu antara postfix infect menjadi prefix ataupun postfix. Kemudian kalau misalnya infect-nya adalah A plus kemudian dalam kurung BC kemudian B dikurangi C gitu ya. BC-nya ini kan dikerjakan dulu. Kalau postfix prefix berarti ini dipindahkan ke depan, dari sini loh, plusnya dipindahkan ke depan, kemudian A, kemudian minusnya dipindahkan ke depannya, ya, B, C. Hasilnya adalah ini. Ya. Kalau postfix berarti ini plusnya dilempar dulu ke belakang, ya, kemudian A, kemudian ketemu B, kemudian C-nya dilempar lagi, ya, kemudian C. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, nah gimana cara kerjanya algoritmanya untuk mengubah notasi infect ke dalam postfix ataupun prefix? Ya, di sini langkah algoritmanya yang bisa Anda ikuti nanti. Ya, ekspresi diamati satu persatu dari kiri ke kanan. Ya. Jadi tadi ekspresinya dari kiri ke kanan ini diamati. Oh, ini pertamanya ada operator, ada operan. Ya, kemudian ada operator, ada istilahnya ya, ini adalah ada tanda kurung, ini nanti untuk mana dulu yang mau dikerjakan gitu ya. Kurung, kemudian ada operan. Operan itu yang angka ataupun nanti yang akan dilakukan operasi ya. Kemudian operator. Operator itu ya tadi plus minus kali bagi pangkat akar gitu ya. Oke. Ya, saya memastikan saya masih ada. Aman bu, lancar. Ya. Terus di sini ya langkah pertamanya ketika kita ketemu dengan tanda kurung buka, kita masukkan ke dalam stack. Ya. Jadi nanti ada stack, kemudian ada outputnya. Ini outputnya nggak usah saya bentuk ini lagi, nggak gambarannya jadi beda. Ada stack ini nanti fungsinya adalah untuk mengatur mana dulu yang mau dikeluarkan, mana dulu yang mau disimpan dulu. Ya, jadi untuk nuker-nukernya. Gitu ya. Nah ini misalnya kita punya output.
Neutral state-nya. Nah, terus ketika kita ketemu dengan kurung buka tadi, kita masukkan dia, kita push, kan berarti kita tambahkan elemen ke stack-nya. Kita tambahkan ke sana. Kemudian jika ketemu dengan kurung tutup, ya, maka aturannya adalah pop dari stack elemen stack-nya. Jadi semua, jadi misalnya nanti ada operator ya, ada operator kali minus misalnya, maka nanti kita pop ya. Semua elemen stack yang di pop tadi outputnya, jadi dikeluarkan di sini. Ya, ini dikeluarkan. Jadi oh, sorry, minus dulu kemudian kali gitu ya. Yang dikerjakan adalah minus dulu, kan karena dikeluarkan ya, minus kemudian kali. Nah ini nanti jadi hilang. Ya, ini kalau misalnya ketemu apa namanya tanda kurung tutup, dan nanti ini hilang. Ya. Jadi ini nanti di pop semua. Kalau sudah kurung tutup artinya kan dia sudah ketemu dengan jodohnya, gitu ya, dikeluarkan. Terus berikutnya, jika simbol adalah operan tanpa melakukan perubahan elemen stack-nya, operan tersebut langsung di-outputkan, langsung dikeluarkan. Artinya operan di sini adalah tadi yang AB-nya ini atau angkanya gitu ya. Angkanya itu kita keluarkan sebagai output. Jadi misalnya ada ketemu tadi dibaca dari kiri ke kanan, kemudian urutannya apa? Oh, kalau ketemu kurung maka dimasukkan ke stack, kemudian kalau ketemu kurung tutup maka ketemu dengan pasangannya, semuanya dikeluarkan. Jadi semua isi stack yang dikeluarkan sampai ketemu dengan pasangannya. Kemudian ketika kemudian ketika ketemu dengan operan, ketemu dengan angka atau mungkin ABC gitu ya, itu enggak, tidak merubah stack-nya tapi langsung di-outputkan. Jadi misalnya A, kemudian berikutnya misalnya ketemu lagi dengan, nah ini ketemu dengan operator ya, ketika berikutnya adalah ketemu dengan operator, maka jika top stack adalah operator dengan level lebih tinggi atau sama, maka elemen elemen top kita pop. Enggak. Sambil dicerna ya. Kalau kita ketemu dengan operator, operator itu bisa plus, minus, kali, ya, bagi, akar, ya, kemudian pangkat. Maka jika top stack adalah operator dengan level lebih tinggi, berarti misalnya nih kita ketemunya dengan plus, sementara di stack misalnya ada pangkat gitu ya. Oh, kemudian kita ketemu dengan plus, maka elemen top kita pop. Nah ini kita keluarkan dulu pangkatnya, kita keluarkan, kemudian plusnya baru kita masukkan. Jadi dikeluarkan ya, tadi pangkatnya dikeluarkan terus diganti dengan operator plusnya dimasukkan ya, sekaligus keluar sebagai output ya, berarti pangkatnya dikeluarkan sebagai output. Kemudian dilanjutkan proses seperti ini sampai top merupakan, topnya adalah kurung buka atau operator dengan level lebih rendah. Ya, jadi misalnya di bawahnya tadi ada apa namanya pangkat ini ya, ini ada pangkat, terus kemudian kita ada ketemu minus gitu. Minus kita apa, kita akan masukkan ke stack, dicek dulu ya topnya siapa. Kalau topnya dengan operator lebih tinggi maka dikeluarkan dulu. Nah berarti ini dikeluarkan, atau sama ya, atau sama berarti plusnya juga dikeluarkan, kemudian baru minusnya dimasukkan sampai dia ketemu dengan kurung buka. Nanti kalau bingung ada contohnya ya. Kemudian kalau hal ini terjadi, mana tadi sampai mana, kalau hal ini terjadi operator yang diamati kita push ke dalam stack. Tadi kita masukkan ya operatornya, plusnya tadi misalnya, biasanya ditambahkan simbol titik koma. Titik koma ini sebagai penutup ekspresi. Dan begitu juga dengan sebaliknya, ya ketika kita ketemunya dengan elemen yang lebih rendah. Nah, itu berarti nanti kita tetap masukkan di stack-nya. Nah, ini contohnya. Contoh, kalau nggak contoh kayaknya kok bingung ya. Langsung ke contohnya saja. Kita ulangi dulu. Ini kita misalnya punya notasi infix. Ada notasi infix-nya seperti ini. Ya. Ini 5, 6, 3, 7, 2 ini adalah operan. Kalau yang ini apa namanya?
yang plus minus bagi kali namanya apa? Operator. 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 Dia ada istilah ini 5 ini adalah 5, 6, 3 ini adalah operan. Kemudian operatornya adalah plus minus kali bagi. Nah, ketika misalnya kita punya notasi infix seperti ini, ya, kita punya posisi stack, ya, stacknya, kemudian ini adalah outputnya. Ketemu dengan 5. Yang pertama, kita ketemu dengan 5. Stacknya kan posisi di awal mesti ada kurungnya gitu ya. Kemudian kita ketemu dengan 5. Berarti 5-nya dimasukkan ke mana? Limanya di mana? Tadi aturannya ketika simbolnya adalah operan tanpa melakukan perubahan stack, operan tersebut langsung di outputkan. Berarti ketika ini ada 5, keluarnya di output. Ya, berarti di outputkan 5. Tadi sini ya, stacknya kurung, kemudian 5. Kemudian ada operator plus. Operator plus tadi aturannya jika simbol adalah operator ya, maka kalau di stack-nya ada level yang lebih tinggi, operatornya ada level yang lebih tinggi atau sama, maka dikeluarkan. Tapi kalau enggak, dia dimasukkan ke dalam stack-nya. Ya, berarti plus, tanda plus ini kita masukkan ke dalam stack, kita tambahkan ke dalam stack. Sampai nanti kan dia ketemu dengan kurung buka gitu ya. Oke, selanjutnya ada 6. Ini ada kurung dulu. Kalau kurung berarti langsung dimasukkan ke stack. Ya. Terus kemudian ketemu dengan 6. 6 ini dia sebagai operan. Maka maksudnya kemana? Langsung output. Langsung output lagi ya. Kita akan bahas stack-nya kurang panjang. Langsung di outputkan. Berarti 6 dikeluarkan. Misalnya ya. Ini posisinya 6. Isinya stack adalah kurung buka plus kurung buka. Kemudian outputnya adalah 5 dan 6. Sama ya. 5 dan 6. Kemudian berikutnya kita ketemu dengan operator minus. Kalau ada operator minus, ya kita cek dulu di stack-nya. Ada nggak operator Dan jelas nggak suaraku? Enggak, hilang suaranya. Oh enggak, suaraku sendiri. Suara kamu jelas. Jelas. Oke. Saya berhenti ya? Iya Bu, tadi suaranya hilang. Hilang sampai mana tadi? Sampai operasi minus. Oke, minusnya udah ya? Minusnya udah selesai ya? Silahkan ulang. Oke, saya hapus lagi. Tadi posisinya kalau minus itu 6. Operator. Udah ya, 6 di outputkan ya? Udah. Sampai ketemu dengan 6. Ya, sampai ketemu 6 sudah ya. 6 kemudian minus. Minus ini kita masukkan ya. Posisinya gimana tadi? 6. Oke, ada ini ya. Tadi terakhir ada ini ya. Ini kalau sempat putus tadi pusing. Ini posisinya. Nah, kemudian ketemu minus. Ya, beri tag-nya, tapi ketika enggak kan karena ini kurung buka ya, maka minusnya tinggal kita masukkan saja. Ya, kemudian ketemu 3, ketemu operan 3. Kalau operan berarti langsung di outputkan di sini. Ya. Sama ya posisi 3, isi stack-nya adalah kurung buka plus kurung buka lagi minus ya, kemudian ini sama. Kemudian ini juga 5, 6, 3. Ya. Terus berikutnya ketemu dengan kurung tutup. Kalau kurung tutup tadi, jika simbol kurung tutup dan
dari stack, elemen stack-nya. Ini ya. Jadi sampai ketemu jut. Jadi tadi ketemu kurung tutup ya. Ketemu kurung tutup, maka dia ngecek dulu dari stack-nya. Oh, ini ada operator nih. Maka operator ini dikeluarkan. Ya, di-outputkan di minus. Ini keluar. Sampai ketemu dengan pasangannya. Ya. Oh, berarti posisi stack-nya ketika kurung tutup di sini, ketemu kurung tutup di sini, maka sisi stack-nya adalah plus kemudian kurung tutup ya, plus kurung buka, kemudian 5, 6, 3. Ada operator berbagi, kita cek dulu posisi stack-nya. Stack-nya paling atas adalah plus aturannya tadi di-outputkan ketika posisi apa namanya operatornya lebih tinggi. Kalau operatornya lebih rendah, maka ini dimasukkan saja. Ya, yang di sini adalah kali, yang masuk adalah minus misalnya, maka kalinya dikeluarkan. Tapi karena di sini posisi yang di atas itu adalah lebih rendah ya tingkatannya, ya, bagi sama plus kan lebih rendah plus ya, maka ditambahkan saja di elemen stack-nya. Jelas? Berikutnya ketemu dengan kurung lagi ya, ketika ketemu dengan kurung buka ya tinggal dimasukkan saja kurung bukanya dalam stack ya, masukkan ke dalam stack. Terus setelah kurung buka tadi ke 7 ya, 7 langsung masuk output, tinggal di output saja. Dikeluarkan sama ya outputnya ini ya, ini dan berikutnya plus. Berarti plusnya di gimana ini nih berikutnya. Okay. Plusnya dimasukkan di stack ya, berikutnya berarti ini plus kesana. Ya, kita cek ya, plus ya. Terus setelah plus ada 2, berarti 2-nya kemana? 2-nya masuk output. Duanya di outputkan ya. Terus setelah 2 ada kurung tutup, berarti gimana? Kalau ada kurung tutup, operasi di antara kurungnya dimasukkan ke output, berarti plusnya dimasukkan ke output. Oke. Okay. Yes, berarti ini ditambah ya. Duanya dimasukkan ke sana. Ya, ini dihapus, dikeluarkan, ini di pop. Ya. Okay, sama ya, ketemu. Oke. Okay. Terus berikutnya setelah kurung tutup ada kali. Di sini ada operator kali. Berarti gimana? Kali itu operator kan, Bu, berarti masuk out. Ada kali di situ, terus gimana? Masuk stack. Masuk ke stack. Dia cek dulu. Ya, sebelum mas kalau lebih tinggi atau sama posisinya, maka di-outputkan. Ya, sebelum kita masukkan ke stack, kita cek dulu. Topnya siapa? Topnya di sini kebetulan sama ya derajatnya, tingkatnya kan sama. Nah, sebelum kita masukkan ke sini, ini berikutnya, aduh, saya keluar. Tadi suaranya hilang, Bu. Saya keluar ini tadi. Sampai di tadi kali bagi sudah pas ya. Ini belum. Tadi posisinya ya. Gini ya. Ya. Mana? Posisinya tadi gini ya. Terus kita kan ketemunya ya, dengan operator ya. Kali.
Nah, kali ini sebelum kita masukkan ke dalam stack, itu kita cek dulu posisi topnya siapa. Topnya ini kan adalah bagi. Bagi itu adalah operator yang tingkatnya sama dengan kali. Kalau sama, berarti ini di-outputkan. Baginya dikeluarkan, terus diganti dengan kalinya. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan, Bu. Kalau posisinya lebih rendah sih gimana? Kalau lebih rendah dimasukkan kayak tadi. Kayak yang di awal tadi, di sini tadi ketemu siapa ya? Ini nih. Nih, bagi nih. Bagi itu kan ketemu dengan plus ya. Topnya kan plus sebelumnya. Nah, kalau lebih rendah maka dimasukkan ke stack. Tanpa di-outputkan ya, Bu? Tanpa di-outputkan. Oke, makasih. Saya berikutnya ketemu sama 9. Ya, 9 jelas dia operan tinggal di-outputkan saja. Selanjutnya pangkat nih, pangkat. Pangkat dia cek dulu posisi stack-nya. Nah, ini kan ketemu toh pangkat itu kan lebih tinggi dibanding kali kan. Posisi top-nya dia lebih rendah. Ya. Tingkatannya lebih rendah, maka tinggal ditambahkan saja di output di stack-nya. Dimasukkan. Yang tadi pertanyaannya Mas Maulidan ya. Ketika ketemu dengan yang lebih rendah, ya tinggal di-outputkan saja. Itu, Mas? Tidak di-outputkan, tinggal diisi ke stack. Tinggal diisikan ke stack. Terus ini ketemu dengan kurung buka. Kurung buka ya, langsung ditambahkan di stack-nya. Gitu ya. Terus berikutnya ketemu dengan 8. 8 tinggal di-outputkan saja terus di bawahnya ya. 8. Terus minus. Minus berarti dicek posisi topnya siapa. Oh, topnya kurung buka. Oke, berarti tinggal ditambahkan saja minusnya. Berikutnya 3. 3 berarti tinggal di-outputkan. Nah, berikutnya ketemu dengan kurung tutup nih. Kurung tutup berarti dia akan sebelum cek di sini ya, dia mencari pasangannya, tapi yang di dalamnya dia outputkan. Berarti minusnya dikeluarkan ya. Ini di top, sorry, di pop. Ya, kemudian ininya dikeluarkan di output. Ya, sampai di kurung tutup. Ya, posisinya sama. Berikutnya ketemu dengan plus. Plus di sini dicek dulu topnya siapa. Topnya dia operator yang lebih tinggi. Kalau operator yang lebih tinggi gimana? Di outputkan. Tapi ya, emang plus kan lebih tinggi daripada pangkat kah, Bu? Plus lebih rendah toh. Plus kan lebih rendah, maka kan dia ketemu dengan yang lebih tinggi nih. Ya, topnya kan lebih tinggi, maka dikeluarkan. Oh iya. Pangkatnya dikeluarkan. Terus kemudian dengan kali gimana? Dengan kali kan dia posisinya lebih juga. Maka di outputnya dikeluarkan. Terus ketemu dengan positif. Ya sama, plus. Plus dengan plus kan sama. Tadi kan kalau ketemu dengan yang lebih tinggi atau sama, maka di-outputkan. Maka plusnya juga di-outputkan yang plus yang ini. Ya. Nah, sudah dikeluarkan. Selanjutnya, operator plus yang ini dimasukkan. Ini ketika posisi plus, ya, sampai di posisi plus. Nah, ini stack-nya isinya hanya ini. Ya, outputnya sama ya. Outputnya ini. Oke, berikutnya ketemu dengan 4. Sorry, kurung buka. Ya, kurung buka tinggal dimasukkan saja di stack. Terus ketemu dengan 4, 4 di-outputkan. Terus minus. Minus berarti masuk di stack. Terus 1. Terus ketemu dengan kurung tutup. Berarti minusnya di-outputkan. Ini kan hilang, terus plusnya dikeluarkan. Selesai. Nah, berarti ini adalah password-nya. Ya, notasi password-nya ya seperti ini. Gampang, toh? Enggak. Memaksakan, ya. Nah, gampang.
gampang kalau operasi, kalau kita yang kerja gampang, yang menjadi susah itu nanti gimana kita coding itu ya, gimana cara codingnya dengan menerapkan algoritma yang sudah dijelaskan di sini. Kalau ketemu dengan orang buka masuk ke stack, jadi nanti panggil push ya. Ketika ketemu dengan kurung tutup ya, pakai pop dulu elemen stack-nya. Ya, nah ini yang susah nanti adalah di coding yang masih mencerna. Oke. Dibuka ya sambil dipelajari lagi, sambil dikira apa namanya dibayangkan ya. Kemudian dibaca aturannya. Kalau kurung buka dimasukkan ke stack, kalau kurung tutup cari pasangannya, cari kurung bukanya, operator di dalamnya dikeluarkan semua. Ya. Terus kalau ketemu dengan operan dioutputkan langsung. Kalau ketemu dengan operator dicek dulu. Dia posisinya lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi dan sama, maka di operator yang ada di stack dikeluarkan dulu. Sampai dia ketemu dengan yang lebih rendah. Atau ketemu dengan kurung tutup buka. Ya. Nah, ini tinggal nanti di codingnya gimana. Nah, silakan dipikirkan ya. Ini tugasnya para calon programmer ya, memikirkan kira-kira gimana menerapkan algoritma itu pada bahasa pemrogramannya. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya sudah kewas. Oh, saya belum. Kewas kita baru jurnal praktikumnya. Oke, sudah. Di teori ya. Sudah, saya ini kan di pertemuan 9 ini, barusan tadi. Bisa dicek materinya. Sambil dipahami, diresapi, ya, sambil direnungi. Ya. Nah, di slide paling bawah itu ada latihan. Ya, silakan Anda kerjakan ya, masih ada waktu nih. Berapa menit berarti? Masih ada lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Silahkan di kita sampai 8.40, berarti ada 50 menit ya, masih ada 50 menit, silahkan dikerjakan untuk soal latihan ini. Tulis tangan aja ya, tulis tangan terus nanti di foto, di upload di Classroom. Itu semuanya Bu? Apa ya. Cuma nomor 4 dan 5? 1 sampai 5. Gampang itu kan cuma review aja Mas. Oh, ya? Oke. Ya, sambil presensi dulu. Presensi, kalau sudah bisa leave dari meeting, dilanjutkan mengerjakan untuk latihannya. Nanti dikumpulinnya jam berapa, Bu? Apa di sampai classroom. Hari ini? Sampai hari ini di classroom ya. Oke, makasih, Bu. Ya. Kalau bisa langsung jam 8.40 ya, sebelum masuk jam perkuliahan lebih lanjut, bisa diselesaikan, bisa langsung di-upload di classroom ya. Kode QR-nya kode luar sah, Bu, katanya. Kode luar sah. Yang lain bisa? Bisa, Bu, bisa. Coba saya ini lagi ya. Saya. Kenapa ini? Saya bentar. Ya, ini error nih. Nah, presensinya error. Kita coba lagi, Mas. Kok masih sama ini? Yang lain? Tadi dicoba satu kali lagi berhasil, Bu. Oke. Okay. Ya, silakan dilanjut.
Ini gede banget, bisa break itu sebagian. Ya. Gimana Mas? Sampai malam, bisa sampai malam. Batasnya ya, batasnya saya sampai malam, cuma nanti yang bisa selesai 8.50 yang langsung di-upload saja di Classroom. Gitu. Ya, boleh live ya. Saya tutup dulu ya untuk perkuliahan mau hari tanya ini. lagi Bu, Gimana Mas? nomor pengerjaannya nggak urut nggak apa-apa? Nggak apa-apa asal ada ini ya, asal ada nomornya. Oke Bu. Harus tulis tangan Bu atau bisa Sama sih. Tulis tangan saya kayaknya kalau ketik juga ribet juga. Oh iya. Bu, tanya Bu, format gimana? Pengumpulannya gimana Bu? Maksudnya format pengumpulan di ini aja apa, tulis tangan, ada foto, nanti di upload di Classroom. Jadi format foto ya Bu ya, nggak dijadiin PDF kan Bu? Nggak usah. Oke Bu, makasih. Tapi yang jelas ya nanti ya. Iya. Oh, yang penting harus terbaca. Iya Bu. Ada lagi? Ya kalau nggak ada, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut besok pagi di kelas praktikumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.